Siap. Kita hampir 3.000-an orang. Siap. 3.000-an. Terindikasi kami melihat beberapa fakta yang kami temukan dari hasil penyelidikan ada indikasi penimbunan, dan tentunya kita sama-sama tahu bahwa terdapat keputusan Menteri Kesehatan di mana mensyaratkan atau membuat tabel ada 11 jenis obat yang sangat dibutuhkan menjadi barang penting untuk kebutuhan pengobatan pasien COVID-19. Nah, kami melihat di sini bahwa fakta-fakta yang kami temukan di lapangan ada upaya-upaya untuk menaikkan dari harga eceran tertinggi, di mana harga eceran tertinggi itu yang kami temukan seharusnya satu tablet itu seharga 1.700, tapi kami melihat di sini ada kenaikan harga menjadi 3.350. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa kami menemukan bukti lain dari salah satu apoteker yang menjelaskan bahwa jenis obat azitromisin, jadi obatnya seperti ini. Ya. Sini Pak Boris. Azitromisin ini. Ya. Ya. Ada percakapan dari pemilik PT ya. Siap. Dari pemilik PT itu untuk tidak dijual dulu, artinya ada indikasi untuk ditimbun. Ya. Kemudian ada salah satu juga permintaan dari salah satu customer yang menanyakan obat tersebut sudah ada atau belum, tapi dijawab belum ada. Ya, artinya bahwa sebenarnya obat itu sudah ada. Ada, tapi disampaikan bahwa belum ada. Kalau dari yang ada untuk jenis azitromisin ini ada 730 box. Isinya ada 20 tablet ya. Siap. Satu box ini isinya 20 tablet. Ya, ada 730. Oh, ini indeks saya.